الحمد لله. Okay. Alright. Bersiaran langsung daripada Melaka . Jadi tadi terfikir nak buat meeting macam mana kan, sebab sini tak ada wifi. Yeah. Tapi alhamdulillah bila test kita punya apa? Kita punya phone, dia punya tu cantiklah. Semoga lancar kita sampai apa penghujung majlis. Jadi memang dah plan lah, beberapa plan. Kalau wifi ni tak apa, kalau phone tak berapa cantik, nak pergi mana kan, nak try internet. Sebab kita nak bagi jadi kan, nak bagi jadi, nak berusaha, nak menghadapi cabaran, memang macam itulah. Okay, so kita tidak boleh terhalang dengan apa pun situasi yang berlaku pada kita. Okay, so ada 14 orang. Saya ucapkan selamat datang, selamat apa mendengar kan. Kita di sana mereka terbang, di sini kita terbang. Okey. Di sana kita mereka terbang tau. Kita tengok kita punya sifu, kita tengok kita punya leader, kita tengok kita punya kawan-kawan, mereka terbang Cancun. Ada yang pergi ke Istanbul dulu, ada yang pergi ke apa? Ada yang pergi ke ni, Dr. Adibah pergi ke Japan dulu. Jadi maknanya memang Eagle memang hebat lah. Dia terbang ke mana-mana kan. Ke mana-mana untuk pergi ke destinasi dia. Dan dia tidak terhalang pun dengan berbagai-bagai jalan. So, kita sendiri jangan bila ada satu jalan, kemudian kita macam tersangkut, kita dah berhenti lah. Kan? Kita tengok Eagle kita macam-macam. Ada yang ikut pergi Bangkok dulu, lepas tu naik kan Qatar sana, lepas tu ada pula yang pergi Istanbul dulu kan, ada pula yang pergi Jepun dulu, akhirnya semua sampai di Cancun. Itulah pelajaran kita nak menghadapi cabaran ni. Okey, kita hendaklah menjadi seperti air kalau ditampan kan, ditampan oleh apa, dihalang oleh batu. Contoh hari kan, ada sesuatu yang menghalang. Dia tak akan berhenti tu, dia akan pergi ke tempat lain. Sampai dia boleh bergerak juga. Jadi itulah kita sebenarnya. Kalau kita rasa kita nak jadi fighter lah. Kalau kita rasa kita nak jadi orang yang berjaya dalam forever. Okay? So, siapa yang rasa dia sangat-sangat bertuah kerana masih fight dalam forever, kerana masih setia dengan forever, kerana masih nak memperbaiki diri dia dalam forever, so type 999. 999 pula. 9333. Sorry. Type. Siapa yang rasa dia sangat-sangat bertuah sebab dia masih stay dalam forever, dia masih fight dalam forever, dia masih pergi juga walaupun orang tak nak bersama dengan dia, dia masih buat 5 sisi juga walaupun pelanggan dia semua lari, kan? Dia masih juga cuba sahut cabaran walaupun kawan-kawan yang sama-sama buat forever dengan dia telah tinggalkan dia. Type lah 9333. Apa dia 99? Okay. Rampar. Semangat api semua . Alright. Terbaik. Okay. Sharing kita sebelum kita apa kita kata, Sifu, Alex, kita nak sharing. Jadi saya sharing dulu. So semalam kita ada bincang sikit kan, poin-poin yang sangat sangat best lah. InsyaAllah lebih pengalaman dalam forever, mana lebih powerful sharing dia akan sampaikan kan. Sebab apa? Sebab kita dalam forever ni ialah still orang yang berusaha. Selama kita kekal, selama itulah sebenarnya kita ada kemajuan. Sebab kita bergerak ke hadapan tau. Kita bukan bergerak ke belakang. Kan? Mana makin kita stay, walaupun nampak macam tak ada apa-apa, sebenarnya kita sedang maju ke hadapan. Okay? Sebab masa kita bergerak kan? Masa bergerak. Kita sedang maju. Tapi kalau kita buat keputusan untuk stop, situlah kegagalan diri. Okay? Siapa yang rasa dia nak berjaya, maka dia kena berusaha. Dia kena bermula daripada zero. Okay, tengok ada beberapa poin Ada beberapa poin dalam merempuh cabaran diri sendiri.
Kenapa nama tu saya letak? Semalam bincang kan dengan Sifu Alex. Kenapa saya letak merempuh cabaran diri sendiri? Sebab kejayaan dalam forever yang kita apa sebenarnya nak tarik kan, nak tarik orang hulu kita ke, ataupun orang nak jadi pelanggan kita ke, first step orang nak jadi pelanggan kita, ataupun orang nak jadi business owner kita, ataupun orang nak jadi fighter pada kita, atau orang nak jadi pokok tuah kita kan, semuanya bermula daripada diri. Semua bermula daripada diri. Ah, dia tidak bermula daripada orang lain. Dia tak bermula daripada hatta orang kata apply pun. Kan? Sebab apa? Ada leader-leader yang mana mereka berkembang, mereka sangat boleh istiqomah berpuluh tahun dalam forever, tetapi dia punya apply pun tak stay sama dengan dia. Nampak tak? So, akhirnya baliklah pada siapa? Diri sendiri. Sebab tu saya namakan, saya apa letakkan tajuk ni ialah merempuh cabaran diri sendiri. Yang kita nak cabar ialah diri sendiri. Yang kita nak berjaya ialah diri sendiri. Yang kita nak pergi lebih jauh ialah diri sendiri. Kan? Kalau nak gagal pun, diri sendiri juga. Kan? Cara nak gagal ni senang je. Salahkan orang. Salahkan sana. Salahkan ekonomi. Salahkan upline. Salahkan downline. Salahkan sideline. Salahkan semua orang. Kita akan gagal lah. Senang je nak gagal ni. Kan? Tetapi, bagi orang yang nak berjaya, dia akan pastikan kan, dia akan memperbaiki setiap kelemahan yang ada. So point nombor satu, point nombor satu kan, sebagai cabaran diri kita sendiri, sebagai cabaran untuk kita maju, kejayaan yang besar bukanlah sesuatu yang boleh dicapai dengan segera. Tu point nombor satu. Kejayaan yang besar ialah bukan sesuatu yang boleh dicapai dengan segera. Ini kita kena fahamkan diri kita. Okay. Kalau kita buat sesuatu tu dengan cepat, it's okay. Tetapi kita kena faham itu adalah kejayaan yang sementara. Okay. Yang sementara. Untuk kejayaan yang sangat besar, untuk kejayaan yang sangat jauh, untuk kejayaan yang berkekalan, sehingga kalau kita menyebut kita boleh mewariskan kepada orang sesudah kita, dia bukanlah sesuatu yang boleh dicapai dengan cepat. Dia mesti binaan yang sangat kukuh bermula dengan foundation yang paling dalam tau. Nampak tak? Adakah suatu binaan yang kukuh tadi tu, yang tinggi tadi, contoh tinggi bangunan ni, dia boleh foundation dia lemah? Tak boleh. Kalau lagi tinggi dia nak pergi, mesti foundation dia lagi power, lagi power, lagi power. Sebab tu kita kata kejayaan yang besar tu dia tak boleh nak capai dengan cepat. Dia mesti ada step dia. Dia mesti ada orang kata apa, perjalanan dia. Dia mesti ada tahap dia. Mesti. Kalaulah contoh kan, kita kata kita capai sesuatu itu dengan cepat, kan? Kita bersyukur, satu. Tetapi hendaklah kita terus. Kita terus. Sebab itu belum lagi sesuatu yang stable bagi kita. Okay? Tetapi apa kita kata itu adalah sesuatu yang kita kata pelajaran yang akan berlaku pada kita. Pelajaran tu jangan pandang rendah, anggap dia pelajaran. Okey, kejayaan yang segera, macam contoh kita naik tinggi macam tu kan, dia nak jatuh pun boleh macam tu juga. Okey, dia naik begitu cepat, dia pun jatuh boleh begitu cepat. Okey, so pastikan kita bina foundation yang sangat kukuh. Okey, kat mana? Mula pada diri sendiri. Azam kita. Kuat tak kuat? Kan? Azam kita kuat tak kuat? Dan azam kita ni, dia bukannya kita, okey, aku azam. No way, man. No way, man. Azam tu akan dicabar, akan diuji. Tu baru nak tahu kuat tak kuat, kita, azam saya kuat ni. Tak. Kita kata kita berazam, betul. Tapi nak tahu kuat tak kuat, mesti datang. Mesti datang ribut. Mesti datang petir. Mesti datang gempa bumi. Mesti datang. Baru tahu kita kuat tak kuat. Bila dah lalui. Jadi kan akhirnya tempoh masa lah yang membuktikan kita kuat ataupun tidak kuat. Nampak tak? Kalau kita azam kita, kita kata kita kuat. Tapi bila berlaku gempa bumi, dah lah. Kita tak boleh buat. Tak boleh forever.
Habis. So maknanya memang automatik memberitahu kepada kita azam kita tak cukup power, kita tak cukup kuat, kan? Ah, walaupun mungkin kita rasa sebenarnya saya kuat, tapi dia tak mungkinlah. Itu sebenarnya tak kuatlah, kan? Kenapa dia pula menjadi sebab azam kita kuat atau azam kita lemah? Azam kita punya. Kalau dia tak ikut, dia dapat kebaikan kita. Kalau dia tak ikut, kita tak ada masalah. Nah, itu baru azam kuat. Okay? So saya ada satu video kita nak sharing sikit. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Video ni tak panjang. Tapi satu benda yang kita boleh fikirkan, renung. Okay, kalau tak nampak, kalau tak nampak, bagi tahu. In the Far East, they have something that's called the Chinese bamboo tree. The Chinese bamboo tree takes 5 years to grow. They have to water and fertilize the ground where it is every day. And it doesn't break through the ground until the fifth year. But once it breaks through the ground, within 5 weeks, it grows 90 feet tall. Now the question is, does it grow 90 feet tall in 5 weeks or 5 years? The answer is obvious. It grows 90 feet tall in 5 years because at any time that person stopped watering and nurturing and fertilizing that dream, that bamboo tree would have died in the ground. And I can see people coming out talking to a guy out there watering and fertilizing the ground that's not showing anything. Hey, what you doing? You've been out here a long time, man. And the conversation in the neighborhood is, you grow on a Chinese bamboo tree, is that right? Yeah, that's right. Well, even Ray Charles and Stevie Wonder can see ain't nothing showing. So how long you been working on this? How long have you been working on your dreams? And you have nothing to show? This is all you got to show? People gonna do that to you. And some people, ladies and gentlemen, they stop. Because they don't see instant results. It doesn't happen quickly. They stop. Oh, no, 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 no. You got to keep on watering your dream. That is not going to happen as quickly as you want it to happen. A lot of things are going to happen that will catch you off guard. And so therefore, you've got to deal with and handle it as it comes. And not only that, but that faith and patience drives you into action. You've got to keep moving and keep plugging away. See, during those hard times, we don't know how you're going to make payroll during those times when you fail and things didn't work out. They were nowhere to be found. But you know what I discovered? When you're working at your dream, somebody said, the harder the battle, the sweeter the victory. Oh, it's sweet to you. It's good to you. Why? See, when it's hard and there's a struggle, see, what you become in the process is more important than the dream. That's far more important. The kind of person you become, the character that you build, the courage that you develop, the faith that you're manifesting. Oh, it's something that you get up in the morning, you look yourself in the mirror, you're a different kind of person. You walk with a different kind of spirit. And people know that you know what life is, that you have embraced life. You know it was hard, but you did it hard. Okay, so dapat tengok tak video tadi? Dapat tengok tak video tadi? Dapat tak sesuatu daripada video? Ke tak nampak? Ke saya seorang je tengok? Hello? Dengar tak? Ada eh? Dapat eh? Alright. So, nampak tak apa yang disampaikan dekat video tadi? Maksud dia ada banyak point tau. Dalam video tu dia ada banyak point. Sebab antara dia point tu, point yang bukan kecil-kecil punya point. Dia adalah point yang satu point yang sangat besar. Antara dia apa tau? Apa yang kamu dapat dalam proses itu, sebenarnya itu lebih, jauh lebih besar daripada impian yang kamu nak capai. Nampak tak? Proses yang kamu lakukan. Sebab tu selalu saya percaya kan. Saya percaya. Selalu saya cakap dekat, kadang-kadang dekat diri saya lah. Kan? Saya cakap apa? Satu masa kan, bila kita share, kadang orang tak nak dengar.
bila kita buat sesuatu orang tak nak percaya kan, tapi kita terus buat kan, dia akan jadi satu kuasa, satu tenaga yang mana satu masa nanti, contoh kan, bila kita dapat satu kunci, kita boleh develop satu kunci, maknanya kita boleh buka bermacam-macam, apa kita kata, bermacam-macam pintu boleh buka. Faham tak? Contoh kan, kita sekarang ni dalam keadaan susah, kita nak develop satu orang supervisor ataupun kita nak dapatkan skill untuk latih satu supervisor. Maksudnya kita bermula daripada bawah kan, kita bermula daripada bawah. Contoh, setiap orang yang kita dapat VIP, so kita nak approach dia, kita nak perkenalkan pada dia sebanyak mungkin produk yang ada, kemudian kita mula nak sharekan dengan dia supaya dia dapat, kita dapat leverage kan network yang dia ada. So kita mula membina supervisor dengan cara itu. Okay, so memang dia adalah satu proses yang sangat sukar. Tapi kalau kita berjaya dapat rentak dia satu kali, mana kita dapat berjaya develop satu supervisor dengan dia punya apa, skill dan kepakaran, mana dengan hala tuju yang betul, dengan cara yang betul kita dapat, maknanya kita akan boleh buat ribuan supervisor. Itu yang saya percaya. Mana bila kita dapat, bila bukannya dapat dengan oh tiba-tiba dia jadi, no, tetapi kita boleh coach dia daripada susah, daripada kosong, daripada orang tu tak berani jadi berani, daripada orang tu dia tak suka, maka dia boleh suka, dia boleh nak share, dia boleh nak apa kita kata, nak mula ada fikir untuk kembangkan network dia, kembangkan bisnes dia. Daripada situ, bila kita dapat kunci itu, saya percaya dan yakin kita akan boleh buka beramai-ramai. Kita boleh buka banyak pintu. Itu yang kata satu kunci tadi tu boleh buka banyak pintu. Jadi kita jangan terus berputus asa dalam masalah tu, ataupun kita ambil jalan shortcut. Jangan. Itu bagi saya lah. Sebab saya percaya yang kita punya mendiang Rex cakap kan, dia kata jangan ambil shortcut. Sebab apa? Kalau you ambil shortcut, kalau apa dia kata, satu kejayaan kita tak akan dapat dengan mudah. Dan yang kedua, jalan yang sukar itu dia akan membawa kita kepada destinasi yang lebih cantik, lebih baik. Nampak tak? So mesti dia kata kena hadaplah susah tadi. Nampak tak? Dia tak boleh kita nak senang. Sebab tu saya selalu sebut dekat tim saya, kalau kau nak jadi eagle, takkan kau nak ujian macam chicken? Adakah layak kau nama eagle tapi ujian kau chicken? Dan kau pun memang nak chicken punya ujian. Layak tak kita nak nama eagle? Tentulah tak layak. Kan? Kalau kita sendiri tak suka ujian sebagai eagle, so maknanya secara mentaliti kita lah chicken. Lepas tu saya selalu sebut benda tu. Tak apa, susah, tak ada masalah. Kan? Susah tu memang kita kena hadap. Memang. Sebab dia kata kalau nak jadi eagle, memang kena pasti cabaran dia eagle. So baru kita boleh jadi eagle. Okay. Point nombor dua. Ketahanan setiap orang itu bergantung kepada kefahaman dia. Ketahanan setiap orang, dia bergantung kepada dia punya kefahaman yang dia capai. Dia tahan tak tahan ni kan, maknanya akhirnya balik pada diri sendiri. Bukannya pada orang lain, bukannya pada upline, bukannya pada sideline, bukannya pada, akhirnya balik pada diri sendiri. Untuk itu, apa yang boleh membantu kefahaman kita? Sebab kita takut ada kefahaman yang salah. Kefahaman yang salah ni dia boleh runtuh bagi kita. Contoh, kita pernah berniaga di tempat lain. Kita berniaga tempat lain tu nampak macam senang, lepas tu jadi. Kan? Lepas tu kita buat forever. Kita pun nak senang juga. Kan? Macam tempat lain. So, kalaulah betul, senangnya yang dahulu tadi boleh menghasilkan natijah yang, ataupun kita kata senang yang bisnes sebelum ni, yang kita kata senang boleh berjaya ataupun senang boleh jadi suatu result yang sangat luar biasa, why not kita teruskan dekat bisnes yang sebelum tu? Kenapa kita berpindah pada forever?
Dan nak pula forever ikut rentak yang sebelum tu. So tak boleh. Okey, ketahanan seseorang dia akan bergantung kepada kefahaman. Kefahaman yang ada dalam diri dia. Jadi rundinglah dengan mereka yang telah berjaya dan yang lebih lama dalam kejayaan mereka. Itu dia punya tips lah. Runding dengan mereka yang berjaya itu satu. Okey, runding dengan mereka yang berjaya itu satu perkara. Tapi runding dengan mereka yang berjaya yang lebih lama dalam kejayaan itu adalah perkara yang lebih besar lagi. Sebab kejayaan yang sekali dia tidak sama dengan kejayaan yang 10 kali. Kejayaan yang 100 kali. Dia tak sama. Sebab satu, bila disebut dia berjaya 20 kali. Maknanya ada 20 cabaran yang berbeza yang dia hadapi. Nampak tak? Tak sama dengan orang yang berjaya sekali. Dan berjaya sekali ni dia boleh jadi luck juga. Boleh jadi luck. Kan? Dia lucky. Tiba-tiba dia dapat satu orang. Dia contoh pada tahun 2021 contoh nak jadi CBM dia okey nak jadi dia jumpa 10 orang 10-10 nak fight 10-10 nak fight contoh ni contoh 10-10 nak fight okey jadi tahun tu memang dia luck dia jadi CBM okey tapi adakah tahun yang seterusnya dia boleh juga pastikan dia target 10 orang, 10 orang tu nak fight. Boleh tak pastikan? Siapa sini kata dia boleh pastikan pada tahun yang kedua, dia boleh dapat sekali lagi, repeat, 10 orang nak fight seperti mana tahun yang kedua, yang pertama. Bagi nombor satu. Kalau dia rasa boleh, aku nak 10 orang juga fight. Kalau dia boleh dapat. Yang fight dia memang terus pergi. Manager contohnya lah. Terus nak pergi F2D contohnya. Kalau rasa tak boleh, dua contoh kan. Tak semestinya. Kan? Pada tahun pertama mungkin kita rasa okey boleh dapat. Tapi tahun kedua tak semestinya. Tidak semestinya kita dapat result yang sama. Kita tengok hari-hari pun tak sama. Contoh hari ni kita dapat VIP. Besok belum tentu kita VIP. Belum tentu kita dapat VIP. Nampak tak? Result daripada hari pertama dengan hari kedua pun berbeza. Macam mana result dengan tahun pertama dengan tahun yang kedua, dia boleh sama. Nampak tak? So, dia tidak semestinya. Tidak semestinya. Kalau kita kata kali pertama kita dapat, boleh jadi itu luck kita. Tapi tahun yang kedua, itu cabaran. Itu cabaran. Dan itu yang membuktikan kita siapa sebenarnya. Adakah kita sama dengan orang yang follow? Lepas tu kita pun naik semangat besar. Lepas tu bila orang tak follow, kita pun kecut. Sebab apa? Orang yang nak fight sama dengan kita, belum tentu dia akan stay sama dengan kita. Belum tentu. Berapa ramai kita tengok kan, CBM dah melahirkan CBM, dia masih kekal, CBM bawah dia tak kekal. CBM bawah dia pergi, tinggalkan forever. Ada tak benda ni? Berlaku tak benda ni? Kalau berlaku type 3. Kan, dia dah CBM dan dia dah melatih satu orang CBM. Kan? Dah latih satu orang CBM, tiba-tiba tahun ketiga dia stay lagi CBM tapi fighter yang buat CBM tu dah hilang. Ada. Nampak tak? Tak semestinya orang yang mana dia follow kita, dia akan stay untuk follow kita. Tak semestinya. Sebab tu kita sebut cabaran dia bukannya masa orang nak follow kita. Kan? Cabaran dia ialah sepanjang masa kita buat dan terus buat, kita akan dapat macam-macam pengalaman, macam-macam skill, macam-macam kebaikan kita akan dapat. So, still. Terus eh. Jangan kita berhenti. Jangan kita berhenti. Mata kata, ketahanan seseorang tu bergantung kepada kefahaman dia. Jadi, antara benda yang kita boleh buat untuk tenang hati kita. Sebab, ada masa kita akan down. Ada masa kita akan orang yang sama-sama kita. Bayangkanlah supervisor kita sama-sama dia buat sampai dia supervisor tiba-tiba dia berhenti. Kan? Kan hati kita akan rasa Allah sedih kan? Nampak? So apa yang kita boleh tenangkan hati kita ingatlah kejayaan-kejayaan yang sebelum ni. Okay? Ingatkan kejayaan-kejayaan sebelum ni. Ingat balik apa yang kita buat untuk capai kejayaan sebelum ni. Itulah cara kita kena buat balik. Sebelum ni kenapa kita boleh pergi CBM?
Sebelum ni kenapa kita boleh buat apa 100 cc PNM ke atas? Kenapa? So dia ada dia punya step yang mana sebelum ni kita buat, kita bermula pada zero, kita dah buat, so kita capai, kan? So kita kena buat balik. Kita kena buat balik back to basic. Dia panggil B2B. Back to basic, kena buat balik. Okay? Nampak? Itu yang kedua. Ingat macam contoh kan, kalau kadang kita tiba-tiba nak down kan, kita ingat dalam forever berapa banyak income kita dah pernah cecah. Ada tak tempat lain kita capai income yang sama? Tak pernah kan? Tempat lain tak pernah, aku tak pernah cecah income dia. Tapi dalam forever pernah. So itu jadi kita punya penguat. Jadi mana di forever lah kita patut stay, di forever lah kita patut fight. Nampak tak? Tu poin yang kedua. Yang ketiga, setiap tahap memerlukan skill yang berbeza. Setiap tahap memerlukan skill yang berbeza. Itu nombor tiga. Dia ada satu video sekejap eh. Saya suka video-video ni. Suka perhati video-video. Cari kita punya apa? Cari kita punya idea, inspirasi. Okay. Setiap tahap dia ada skill yang berbeza. Alright. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Okay, so kalau nampak video tadi, type 4. Kalau nampak video tadi. Nampak tak? Saya tak nampak, saya tengok seseorang. Saya tengok seseorang, saya semangat seseorang. Okey, kalau tak nampak ni patutnya beritahu kan. Saya tak nampak. Okey, so nampak. Wah, sifu dia dah
dia dah apa, dia dah keluar lah muka dia. Itu dah isyarat tu. Nampaknya ada lagi berapa poin ni? Ada 3 poin ni. Sikit lagi. Semua eh? Boleh semua eh? Semua enak? Boleh eh? InsyaAllah. Okay. So, setiap tahap memerlukan skill yang berbeza. Jadi, ada permulaan. Permulaan dia macam mana? Okay, permulaan dia, kita perlu menganalisa kebolehan diri sendiri. Kita perlu tengok apa yang kita boleh buat. Kan? Contoh, perkara yang kita boleh kawal, perkara yang kita boleh buat. Contoh, sharing. Kita boleh sharing tak? Boleh? So, sharing lah sebanyak-banyaknya benda yang kita boleh buat. Kita nak buat. Sharing sebanyak-banyaknya. Kita boleh iklankan produk. Iklanlah sebanyak-banyaknya. Jadi benda yang kita boleh buat, kita kena list down. Benda yang kita boleh buat dan kita kena buat. Kan? Benda yang kita boleh buat, kita kena terus buat. Kita kena apa? Kita kena terus isi koma atas benda tu. Pertama, sebab apa? Pertama, dia akan tambah skill kita. Satu. Yang kedua, dia akan tambahkan keseronokan kita. Sebab apa tau? Sebab bila kita share, contoh kan, ada orang jadi customer kita. Cuma percaya tak, bila bertambah customer kita, kita akan bertambah seronok. Kita akan bertambah seronok. Kita akan bertambah gembira. Nampak tak? Sebab tu, fokus pada apa yang kita boleh buat. Perkara yang kita boleh kawal. Benda yang kita tak boleh buat, nanti dulu. Kan? Bukan mana kita tinggal terus, tak. Nanti dulu. Okay. Seterusnya, ni kan kita kata setiap tahap memerlukan skill yang berbeza tadi tu. Okay. Seterusnya, analisa juga perkara yang diperlukan. Perkara yang diperlukan. Maksud di sini, perkara yang kita belum boleh buat. Belum kuasai. Tapi benda tu diperlukan. Contoh, kita belajar dalam 8 rules kan. 8 peraturan kan. 8 rules. Satu, 1, 2, 3 ialah untuk diri kita sendiri. Cara imitasi pemenang. Maknanya untuk memastikan kita sentiasa bersemangat, kita sentiasa maju, kita tidak mati, kan? Maknanya 3 perkara tu. Lepas tu, 5, 6, 7, 8 itu adalah untuk membimbing network, untuk mengekang network, untuk membentuk network. Dan itu mungkin ada bahagian yang kita belum boleh lagi. Ada benda yang kita belum boleh mahir lagi. Ada benda yang kita belum berjaya lagi. Tak ada masalah, kita listkan perkara tersebut dan kita perlu perbaiki sedikit demi sedikit. Nampak tak? So kata listkan benda yang kita perlu. Okay, contoh nak jadi manager, ada benda kita perlu. Kan? Kita perlu membentuk supervisor. Kita perlu membentuk apa? Bukan sekadar pelanggan yang banyak, tapi kita nak mula leveragekan. Contoh dia. Jadi kita kena listkan benda tu. Jadi benda tu lah yang kita kena belajar. Kita kena, dia panggil, okay, benda yang kita dah tahu, keep on doing, terus buat. Benda yang belum tahu, kita start belajar, kita start kuasai, kita start untuk hadapi. Okay, memang nak tak nak kena lalui. Lepas tu, sikap memperbaiki diri akan menimbulkan keseronokan dalam apa yang kita lakukan. Nampak? Sikap memperbaiki diri. Nampak? So, kita kena sentiasa tengok apa yang kita lemah tadi tu, kita praktik. Kan? Kita perbaiki, nanti dia akan datang keseronokan. Jadi, apa berlaku? Dia, mana sikap memperbaiki diri ini, dia akan menimbulkan seronok. Jadi, dia akan lebih bertahan lama, lebih berdaya saing. Nampak tak? Satu orang yang mana ada sikap memperbaiki diri ini, dia akan lebih bertahan dan dia akan lebih, kita kata, berdaya saing banding pada orang yang tak nak perbaiki diri dia. Okay. Dan last sekali, sentiasa mengambil pesanan daripada leader yang berjaya sebagai tangga. Okay, sebagai tangga. Contoh macam si Michelle kan. Si Michelle dia selalu pesan. Okay, setiap hari kita kena buat 2 sisi. Setiap hari kita kena buat 2 sisi. Okay, so kita dah tahu dah. Okay, setiap hari aku kena buat 2 sisi. 2 sisi aku kena capai supaya apa? 1 bulan dapat 60 sisi. Jadi itulah target yang sangat best. Sebagai kita kata apa, untuk kita develop balik kita punya kejayaan. Okay, so macam mana nak buat 2 sisi? Yang itu yang kita nak kena praktik. Okay, nak buat 2 sisi, so kita kena banyakkan customer.
Kita kena banyakkan customer. Sampai satu tahap, customer kita tadi ramai, bukan dua sisi satu hari. Kita boleh tiga sisi, empat sisi, lima sisi. Customer kena ramai. Itu antara step yang mudah sebagai pemula untuk kita lebih kekal sebagai orang yang bersaing, untuk kita tidak meletakkan harapan pada orang lain. Kita stick pada apa yang kita boleh buat, macam eagle kan. Eagle dia bila dia duduk dekat dahan tu, bukan sebab dia percaya dahan tu kuat kan, tetapi dia yakin kemampuan dia terbang tu tak ada masalah bagi dia. Dahan tu kuat ke tak kuat ke tu tak ada masalah bagi dia, nampak tak? Sebab tu bila kita develop tadi tu, customer yang ramai tadi tu baru kita boleh mencapai apa yang dikehendaki oleh leader kita. Dua sisi. Jadi walaupun dia cakap dua sisi. Jadi kerja di sebalik itulah yang kita kena faham. Jadi macam ada downline kan. Downline. Kadang-kadang downline ni dia macam-macam. Saya suka downline ni yang bila kita ni dia ada respon. Kita sekarang ni saya fokus kepada downline-downline yang mana dia boleh respon pada saya on the spot ataupun secepat mungkin. Saya tidak akan biarkan bila saya ada bagi tumpuan kepada downline yang tertentu, saya tidak akan biarkan dia tidak respon apa yang saya cakap. Kalau satu hari tu ataupun lama tu, saya akan tanya, hey, ni mana jawapan ni? Bila ada orang yang bagi tumpuan. Sebab respon mereka ni bagi kita adalah benda yang sangat mahal. Bila dia respon, contoh kan, ada downline. Dia nak masuk TTE kan, tapi duit tak ada TTE. Jadi bila saya sebut you kena masuk TTE kan, 5/11 ni kena masuk. Sebab apa tau? Memang TTE ni Datuk Desmond dia buat untuk kita belajar, tapi kan yang best dekat TTE yang baru yang akan datang ni, bayangkan semua leader balik daripada Cancun. Apa dia punya power, apa dia punya report yang mereka akan sampaikan kan, macam mana semangat dan yang mereka akan sharing. Jadi tentulah dia lain daripada TTE yang sebelum-sebelum ni. So kena masuk. Jadi ada network yang memang dia nak masuk, sampai dia kata ustaz, dia kata saya terpaksa pecah tabung apa semua. Okeylah, saya kata tak apa, apa yang you buat nanti pasti akan ada hasil dia. Saya bagi tahu pada dia, okay, you pecah tabung sekarang, dia tidak ada apa, dia nampaknya macam seolah-olah you sakit, tapi you kena ambil itu sebagai satu sebab kejayaan. Apa yang you bayar tu, nanti kalau you capai satu, saya pun bagi cabaran pada dia. Okay, you buat sekian-sekian ni, bukan sekadar ni, I boleh bagi you lebih lagi pada tu. I boleh ganti balik you punya duit TTE RM30 tu kalau you nak. Tapi you buat ni. Kan? Mana kita bagi cabaran pada dia. Sebab apa? Sebab kita yakin kalau kita orang tadi ada semangat dan dia sanggup, dia berani, dia nak pergi. Dia akan takut tu, dia akan takut. Dia mesti akan takut. Terutama orang yang baru nak belajar, orang yang baru yang masih apa orang kata minda dia masih minda bekerja, dia akan takut. Jadi kitalah yang di situ membantu dia. Sebab tu sangat penting dia punya respon. Jadi bagi saya, saya kata okay, you buat ni, okay, you ambil ni, you akan dapat ilmu, you akan buat, you akan dapat satu semangat, aura yang luar biasa. Okay, kita akan sama-sama buat sampai you satu tahap, I boleh, kalau kata nak bagi hadiah, I boleh bagi hadiah. Kan? Supaya kita hargai apa yang dia lakukan. Dan saya punya dengan network saya yang baru-baru ni, dengan tim saya, okay, setiap kami yang capai 5 sisi kan, kami akan minta untuk setiap tadi orang tadi tu, mereka akan bersama dengan keluarga untuk makan-makan, buat satu majlis dengan keluarga sendiri. Tak payah ajak upline, tak payah ajak downline, tak payah, dengan keluarga sendiri mereka makan, bagi tahu pada isteri, bagi tahu pada anak, okay, sebab apa ayah belanja kau makan hari ni. Ayah belanja kau makan hari ni sebab ayah dah settle 5 sisi. Jadi ayah harap kurang semua doakan ayah lebih berjaya apa semua. So itu saya punya refresh
kembali pada kita punya tim. Kita akan raikan setiap kejayaan kita, bukan tunggu gaji. Bukan tunggu gaji yang 5 bulan pun tak. Bila kita settle je 5 sisi terus, kita bawa keluarga pergi makan mana-mana, tak perlu mahal, tak perlu ni. Tapi biar ada satu, supaya isteri pun tahu, oh nampaknya suami aku ni, dia ingat keluarga kan. Oh sebab tu suami fine. Kan? Ataupun isteri yang buat, supaya suami pun tahu, anak pun tahu. Jadi tidak lain, tidak bukan, mereka pun gembira dengan kejayaan FBO. Okay, so saya ingat setakat itu. Pada malam ini, mudah-mudahan apa yang korang dapat tu, apa yang korang dapat tu, itulah kan, mudah-mudahan bermanfaat lah untuk semua orang, untuk kita semua dan untuk diri saya juga. Doakan saya akan lebih, insyaAllah lebih power, lebih semangat kan, lebih menginspirasikan, lebih transformasikan, insyaAllah. So kita serah kepada sifu kita. Okey, dipersilakan sifu Alex. Kita patut tekan 3x4 kepada Ustaz Sofian. Ini senang dapat impian tercapai dan menyenangkan kita semua. Pasti tercapai dia punya impian. Sebab apa? Sebab kita patut doa. Sebab tadi I dengar Ustaz Sofian duduk sampai sekarang. Okey, I ada salin nota. Siapa dekat sini ada salin nota yang Ustaz Sofian bagi punya tekan satu bagi saya tengok. Sebab you orang kena faham, jangan hanya dengar tau. Okay, jangan dekat sini saya tak tengok pada you upline ke downline ke soundline. Kita hanya fokus kepada sesiapa yang betul-betul istiqomah dan dia ikhlas bagi point. Okay, you kena faham. Dekat sini bagi saya tak ada tengok upline downline. Yang paling penting apa yang you dapat, dan saya nak berterima kasih kepada Ustaz Sofian. Memang point yang dia bawa dengan itu kita kata video super super good. Oh, dan I pun tak sangka Ustaz Sofian pun ada point yang sama dengan I, memang nak tunjuk video. So thank you kepada Ustaz Sofian yang memang point yang sangat bagus. Dia tadi dia ada mengatakan okay, you orang boleh dengar suara saya kan? Okay, kalau boleh dengar, okay, ya, yeah, yes, very simple. So apa yang saya nak tunjukkan kepada anda just sangat simple, dan saya tak nak you orang fikir anything. I nak you all fokus pada I dalam setengah jam hingga 45 minit. So, semua orang pun tahu I konsisten untuk CBM lebih daripada 10 tahun berturut-turut. Dan ramai orang tanya I, adakah bila you nak capai CBM? CBM level 2. Okay, I nak terang-terangan cakap dengan you. I memang dari 5 tahun yang lepas, saya memang idamkan CBM level 2. 5 tahun yang lepas. Okay. Tetapi mungkin kata Tuhan, dia kata belum sampai masanya. So tak apa, saya masih ambil CBM. Dan setiap tahunnya CBM, wang dia memang meningkat. Okay. I nak beritahu you, bukan wang saja meningkat, tetapi peningkatan pada IMCC. Dan ada orang tanya pada kita dalam 10 tahun ni, adakah setiap hari pun cuaca bagus? I nak beritahu you, bukan. You ingat semua cuaca setiap hari pun bagus tak? Tak. Ya, jangan ingat you orang punya rintangan lah, kita tak pernah kita kata rempuhi. I pernah buat alopati, I pernah buka pasar pagi, saya masih ada gambar. I ada tunjuk gambar I dengan I punya wife Koi, kami berada di kaki lima cakap GEP buat demo. You orang pernah tak? Siapa pernah GEP di kaki lima? Okay, itu kami buat. Kaki lima tau, tak ada meja, kaki lima. So ada orang kata, "Oi, you income macam ni masih buat macam ni ah? Ha? You tak malu ke? Apa malu apa? You ada wang ah. Okay? You malu apa? You tak ada wang malulah. Ada wang you beli apa pun boleh, betul tak? Tapi ya, ada orang tanya pada I, okay? Apa yang menjadikan you orang kata sekarang business tak bagus, you pun happy saja. Business bagus, you pun happy saja. You kena faham, you tak happy, you pun kena hidup juga. Betul tak? Kalau you menangis pun happy juga. You gembira pun kena jalani kehidupan. So you nak pilih mana? You nak happy menjalani kehidupan ke you nak menangis menjalani kehidupan? You pilih sendiri, betul tak? Tadi Ustaz Sofian panggil dekat sini siapa yang tak ada masalah. Panggil datang tak datang. Datang tak dengar. Dengar tak buat. Buat tak lama. Semua ada. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Tekan 9. Ada yang sama situation dengan saya, tekan 9. Sebab hari ini kita nak bagi satu, actually,
Hari ini saya takkan bentang marketing plan, bagaimana cara I cakap marketing plan ataupun produk. Hari ini saya nak, okay, kita kata back to the basic, apa yang you nak sebelum you join Forever Living. Sebab apa? You kena ingat pada masa you first time. First time masa itu, you punya upline ambil borang kasih you, you masa itu you sign up nak jadi member. Kenapa? Sebab saya nak you imbas kembali itu moment sangat penting. Kenapa? Sebab itu adalah keikhlasan anda nak inginkan kejayaan. Sebab hanya itu, you punya api memang membara-bara tak berhenti. Hanya you punya api ya jadi semakin kecil bila you masuk dalam kita punya, kita kata padang main bola sepak. Contoh, you suka main, I besok nak main bola sepak. Yeah, betul tak? Tapi sampai padang bola, tengok kiri, tengok kanan. Okay, you main dulu. Ada tak macam tu? Sebab apa? Sebab ini adalah masalah pada diri. Okay, so you kena ingat. Sebab setiap manusia, dia akan tanya pelbagai soalan. Contoh, ada orang tanya, Sifu Alex, kenapa orang selalu beli dengan you? Dan bagaimana you boleh menjadikan dia orang beli dengan you ataupun join dengan you? Okay, you ingat saya jumpa 10 orang, 10 orang pun join VIP ya? Kalau 10 orang pun join VIP ya, I guarantee I hari itu mesti nampak hantu, betul tak? Okay, Datuk Sifu pun, 10 orang pun, tak bukan semua orang sign up. You kena faham, walaupun kita income tinggi, pangkat tinggi pun tak semestinya. Kenapa? You kena faham apa permintaan pada sekarang. Dan you kena berdiri bukan sahaja di pihak you, tetapi you kena berdiri di pihak you punya client, you punya prospect. Kenapa? Sebab dia orang beli, sebab dia orang beli emotion. Sebab dia nampak you make emotion, sangat happy, sangat excited, dia akan ikut you. Tetapi you make emotion, tak happy, tak ada excited, dia orang takkan beli. You kena faham. Orang yang membeli, tak kira dia beli produk ke, ataupun dia buy you punya marketing plan ke, dia disebabkan you make emotion. Kalau you make emotion hanya, okay, nak beritahu you, I make marketing sangat bagus. I make produk sangat bagus. Kalau you tak minum, you takkan sihat. Kalau you tak join saya, you takkan kaya. You rasa orang akan join you tak? Sebab you tak ada emotion. You punya emotion hanya satu line, tak ada naik, tak ada turun. Betul tak? You rasa orang nak join. Siapa sini yang nak macam tadi I? Tak ada rasa, tak ada perasaannya. Hello, you nak beli produk ni? Bagus. You nak join marketing ni? Bagus. Itu saja. Ini yang pertama. Ataupun I nak beritahu you. Kalau you minum ni produk, I nak beritahu, aloe vera adalah satu jenis suplemen yang menyokong semua produk dengan suplemen di luar. You nak A ke nak B yang macam saya ada excited? Mesti excited, betul tak? Sebab dia orang beli bukan sahaja tengok pada produk, tetapi dia beli emotion yang dibawa oleh anda. Jikalau anda mempamerkan satu emotion yang tak positif, emotion yang negatif, you rasa dia orang nak beli dengan you tak? I guarantee tak. Ini yang pertama. Okay, sebab orang beli, sebab you make emotion, sebab you membawa kegembiraan dan you membawa valuable. Sesuatu yang value pada dia, macam mana dia mencungkil kenapa dia join forever ataupun dia ikut you. Yang kedua, dia orang akan beli apa market yang sekarang perlu. Dan dia orang sangguplah gunakan wang untuk beli apa pasaran yang dia perlu. Contoh, sekarang pasaran apa? Sekarang pasaran semua orang nak buat part-time. Kalau you boleh menonjolkan diri anda buat part-time dengan ada extra income, dia orang ikut you. Sebab apa? Sebab you berjaya menunjukkan sekarang pasaran bukan kekurangan makanan, bukan kekurangan produk, tetapi semua ada kekurangan PT. Faham tak? You perasan tak sekarang you pergi mana? Bukan kekurangan makanan, bukan kekurangan telur, bukan kekurangan tepung, bukan minyak, bukan. Semua ialah kekurangan apa? PT. Kalau you boleh bagi satu jawapan yang kenapa dia boleh dapat wang melalui sistem ini, dia orang ikut you. Itulah pasaran sekarang. Part-time income. Faham tak? That's why kalau you boleh tunjukkan macam mana, contoh, tak kira orang lama ke orang baru, biasa orang baru, dia sangat excited dan dia tak ada income, betul tak? Dia kata, apply Sifu, saya punya income baru 500, baru 1,000. Tak berani tunjuk orang lah. Actually, you salah. Actually, 500 dengan 1,000, itu income yang
paling tulen, paling suci dan orang nak itu. Kenapa? Kalau you tunjuk income dalam buat 3 bulan 15,000, orang akan terkejut, ini macam scammer, betul tak? Tunjuk lebih pun tak boleh, tunjuk kurang pun tak boleh. Kalau you boleh tunjuk dalam 500 ke atas ataupun dalam 1,000-2,000, itu adalah satu kita kata report card yang paling bagus. Sebab apa? Sebab dia orang akan percaya, oh you buat patah 2-3 bulan boleh ada income. Okay, sebab itu market yang sekarang orang nak. Contoh, kenapa orang buat grab food? Kenapa orang buat pandan food? You rasa? You pernah tanya tak seorang pandan food atau grab food lah, dia punya income berapa? Siapa sini pernah tanya part time? Ada tak siapa? Kalau pernah tanya, dia tekan 9. Tak pernah tanya, dia tekan 3. Pernah tanya, dia tekan 7. Tak pernah, dia tekan 3. Sebab saya pernah tanya. You tahu tak, I pernah tanya, okay, part-time grab food dengan pandan food, okay, part-time saja dengan betul-betul, okay, lebih kurang dalam 1,000 sampai 2,000. Itu pun, dia memang kita kata all out part-time. Maksudnya setiap malam dia tak berhenti buat part-time. Maksudnya lepas kerja pergi buat part-time, dia boleh dapat extra dalam 1,000 hingga 2,000. Kalau full time boleh mencecah sampai 3,000 ke atas. So you fikir balik, kenapa dia orang sanggup? Sebab bila dia buat full time, dia dapat double. Tetapi kalau part time, you boleh menunjukkan you boleh dapat income dalam 1,000 sampai 2,000. You rasa dia orang akan pilih you tak? Akan pilih you. Sebab dia orang beli market yang sekarang perlukan ialah kekurangan wang. Dan ketiga, dia orang akan beli apa? Beli cerita. Dia orang beri cerita, you kalau boleh, you jangan cerita yang upline ke ataupun kita kata yang orang yang you tak kenal. You patut kalau boleh, you kena ingat 80% cerita diri dan 20% adalah you punya upline. Atau sebab apa? You kata you ikut dia dan you nampak dia punya kerjaan. Dan kalau boleh 80%, you kena beritahu dia kenapa, mengapa dan bagaimana. 80% itu adalah menunjukkan diri anda kenapa dia nak pilih you. Okay, saya akan tunjuk satu grafik. Okay, so I nak beritahu you. You, ramai orang dia akan fikir satu benda yang kita kata kepekek. Ini yang saya nak tunjuk kepada you. Okay, the biggest asset dalam world, in the world ialah you punya minda. Dan I nak beritahu you, actually kenapa, mengapa dan bagaimana sangat penting. Sebab benda ini, dia mesti ada dalam you punya minda. Sebab tadi saya sudah menandakan kenapa orang nak join you dan mengapa dia nak pilih platform you dan bagaimana anda boleh tolong you. Dan ini semua adalah dalam satu minda, kita kata mindset. Faham tak? Tadi Ustaz Sofie ada tunjuk tak itu helang. Kalau dia punya mindset positif, dia akan bertukar, transformasi, dia boleh hidup lagi 30 tahun. Tetapi kalau dia punya mindset kata, oh, I tak boleh pergi. Okay. I nak beritahu you, you jangan kata 30 tahun lah. 3 tahun you pun tak sanggup. 3 hari you game over. Sebab apa? Sebab you punya minda yang memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Sebab apa? 3 poin yang sangat penting. Tadi you dengar tak apa yang saya cerita? Actually, itu adalah pada 3 poin ini. Kenapa, mengapa dan bagaimana. You kena ingat, ini adalah ayat yang saya belajar masa saya berada in international company ataupun I buat marketing. Actually senang. Ramai orang kata, kenapa? Contoh, bila you beritahu ataupun you tengah berinteraksi dengan you punya client, okay, you kena bagi dia tahu kenapa you perlu, okay, pilih platform ini. Kenapa? Sebab apa? Sebab you boleh bagi dia nampak ialah satu, kita kata ini adalah satu kejayaan. Kalau hari ini you tak beritahu dia kenapa dia perlu platform ini, kadang-kadang dia akan, kenapa saya nak pilih ini? Kenapa saya nak pilih platform ini? Kenapa? Sebab orang nak tahu ialah kenapa dulu. Kalau you cakap dengan produk pun, kenapa saya perlu produk ini? Kalau you tak beritahu dia kenapa yang dia perlukan, apa yang you nak bentangkan, I beritahu you tak dapat touch dia punya point. That's why kenapa itu sangat penting. Dan mengapa dia mesti pilih you? Dan mengapa, okay, you mesti bagi dia yang terbaik? Sebab apa? Sebab you bagi dia satu tips cara untuk macam mana dapat part-time extra income dan bagaimana anda boleh membantu dia mendapat kesihatan dan bagaimana anda boleh menyelesaikan masalah yang dia hadapi. You faham tak? Kalau hari ini you boleh cash ini 2 point, actually you pun on the way process closing. Dan lepas itu, bagaimana
Itu sangat penting. Bagaimana anda boleh bantu saya dan bagaimana you boleh menolong saya untuk mencungkil saya biar bakat dalam platform ini. That's why bila you berinteraksi dengan you punya client, you punya prospect, kadang-kadang you jumpa orang baru. You tak tahu dia nak produk ke nak marketing plan. Dan you ramai orang biasa ialah cakap apa? Cakap sesuatu yang client tak suka dengar. Dan I nak beritahu, biasa saya jumpa dengan contoh hari ini tadi saya ada pergi dinner dengan I punya family, dengan anak I. I jumpa itu boss. Itu boss ada buat B, satu company B, bla 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 lah. Okay. I pun kata, kenapa you guna ini produk? I mesti tanya lah. Dan mengapa you rasa dia okay? Dan bagaimana you rasa dia boleh bantu you? Dia ada pentang. Lepas tu dia pun bagi saya kontak nama. So, saya akan jumpa dengan dia semula. Sebab apa? Sebab saya sudah guna ini 3 poin, saya boleh tahu dia punya masalah dan saya tahu macam mana saya boleh closing dia. Sebab ini ayat, 3 ayat ini sangat penting. Sebab you boleh mengetahui apa yang you punya prospect dah. Dan mengapa you boleh mencungkil ataupun menampak apa yang dia perlukan dan bagaimana anda boleh selesaikan masalah dia. Itu sangat penting. Okay? Kalau hari ini you boleh ingat ini 3 poin, majority 80% you boleh dapat catch up apa yang you punya client nak. Sebab you kena ingat client bukan majority nak beli produk ataupun dia nak marketing plan, mungkin dia nak benda lain. Contoh I masih ingat masa saya pergi ke Kota Baru. Okay? Saya orang masa itu actually saya ada pergi ke Terengganu. Terengganu adalah tempat yang saya pergi. Masa itu saya tak kenal orang Terengganu. Saya hanya kenal satu orang kawan. Dan masa itu kami pun bertungkul semua buka pasaran dekat Terengganu. Lepas itu pergi ke Kota Baru. Kota Baru saya pun tak kenal orang. Tetapi ya, disebabkan masa itu saya ada belajar taktik lah marketing. So I pun terjumpa dengan seorang leader. Okay, masa itu Jimmy. Siapa tahu Jimmy? Jimmy, Jason punya ayah, tahu kan? Okay, itu adalah I punya kaki CBN yang pertama. Dan I nak beritahu you, masa itu kita tengah buat demo. Okay, kena dia pun ulang alik. Dia adalah supporter A apa-apa way lah. Oh, you orang tahu sudah. I pun tak nak cungkil. Okay, dia kata, saya supporter A apa-apa way. Oh, tak payah. Lepas tu dia tengok I buat demo, dia pun try satu botol. Satu botol, balik 3 minggu, tiba-tiba ada telefon bunyi. Dia kata, hello Alex, you ingat saya lagi tak? Actually, saya tak ingat. Siapa? Ya. Kita kena pura-pura mah, betul tak? Okay. Masa itu, dia cakap apa? Okay, hari tu saya ada beli satu botol aloe vera dekat you, dekat Kota Baru. I ingat. Itu uncle. Okay. So, you tahu tak? Dia kata, okay. I nak beritahu, saya tak mau buat bisnes ni. Okay. I rasa you have product. Okay. I rasa you have product. Okay. You boleh hantar produk bagi I tak? Okay. I kata boleh. Dan dia cakap apa? Tempat saya sangat jauh. Dia kata, I kata tak apa, saya mana-mana pun pergi disebabkan kita nak tahu kan. So, dia beritahu saya muar. Muar mana? I pun tak tahu. Tapi saya, orang kata lagak tahulah. Okay, dekat saja. Tiba-tiba, I punya tanya ambil kawan, muar dekat mana? Kuantan pergi muar, belum ada highway ya, mau 5 jam. I tenganga. Okay? Dan masa itu, tak apa. Kita kata janji ya, bukan capati. Janji ditepati, betul tak? So, dia pun tanya I. Okay, kalau macam ni saya nak produk. Okay, macam mana you hantar pada I? Okay, I kata, boleh you ambil 2,500 lah. 2,500 masa itu dekat 5cc lebih. I kata, kalau you ambil, okay, on. Saya hantar pada you. You tahu tak? Dia kata, okay, on. 2,500. Okay, I pun bawa ke muang. Okay, 2,500. Dan I nak beritahu you, sampai sana, I tak kenal orang, tak tahu macam mana. Lepas tu dia kata, okay, you duduk sana. Okay, dia buka satu meja dekat sana. I dengan I punya wife duduk, tengok apa yang dia nak. So, dia setiap kawan pun datang, dia panggil jumpa kita tau. Dan I nak beritahu, kita tak ada apa-apa point, apa pun tak ada. Cuma dia kata, ini I punya kawan dah datang daripada Kuantan. You cakap apa yang you mau cakap lah. Hah? Macam ni oh. Kalau pada you you rasa you patut buat apa? You akan kata, dia nak apa ke tak? Cuma kita... I selalu ingat satu, okay? I ingat saja kenapa, mengapa dan bagaimana. So, bila kita turun ke sana, kenapa you punya client nak test you? Nak test you sama ada you boleh bantu dia dapat income ke ataupun dapat kesihatan. Dan Jimmy masa itu, dia macam kita kata test, boleh ke
kita bantu dia mendapat sesuatu yang berlainan. Dan masa itu saya tak terfikir apa, saya cuma guna 3 point. Okay, kenapa setiap kawan yang dia hantar kepada saya, saya nak beritahu dia kenapa. Okay, actually you ada masalah ni, masalah ni. Kami guna healthy triangle. Dan mengapa anda perlu minum aloe vera gel? Dah, nampak tak? Dan bagaimana kami boleh menyelesaikan masalah masa itu, memang penyakit tak boleh lari, mesti 3. Darah tinggi, kencing manis, itu kita buat. Dan kami berjaya meyakinkan masa itu Jimmy belum pusing. Dia kata saya tak mau buat bisnes ini. Tetapi disebabkan kami berjaya meyakinkan dia, you tahu tak, dalam 2 hari kami berada di sana, 2,500 punya stok sudah habis jual. Dan on 2 hari kami tolong dia close 18,000. 18,000. Okay? Lekat 30 cc. You bayangkan masa itu, kalau hari ini kita tak kenal you, you pun tak kenal I, baru jumpa second time, okay, boleh tolong close macam ni, apa perasaan anda? Mesti sangat happy, betul tak? Mesti sangat happy. Lepas sangat happy, ya, you tahu dia cakap apa? Okay? Dia bagi kita cash tau. Dan saya ambil, masa itu tak ada center, kita pun kena ambil balik Kuantan, kita pun pergi balik sana. Okay? 3 hari kami turun Kota Baru. Turun Muar balik. Okay, masa itu kami pun tolong dia. Wah, memang. Memang boleh dikatakan kedai buka 8.30. Masa kami tengah breakfast, pukul 7.30 macam tu, tiba-tiba ada 2-3 orang klien call tau. Call, bila you punya kawan datang, hai tu dengar you punya ada 2 orang kawan sangat hebat lah, tanya apa-apa. Oh, you tahu tak? Second time kami pergi pun berjaya close dekat 20,000. So that's why Jimmy dalam masa yang singkat dia naik manager, dan dia secara tidak sedar pun dia sudah dapat Hong Kong trip. Dan saya nak bagi point ini pada you, kenapa tahu tak? Okay, masa itu Jimmy, ramai orang tak kenal Jimmy. Actually Jimmy ini adalah businessman dan dia sangat kaya. Dia ada kedai 4 tingkat, 2 tingkat, 4 kedai. Okay, kalau dia tak perlu buat ini bisnes, dia pun sudah kaya gila. Tetapi kenapa dia bagi pupuk, dia dapat satu minat dalam bisnes ini. You fikirlah, kalau you jutawan, you minat tak buat forever living. Dan I nak beritahu you, Jimmy, consistent eager manager 10 tahun berturut-turut. Dan dia sekarang berada di Mexico, Cancun, you tahu tak? 10 tahun, you bayangkan seorang jutawan, okay, dia bukan tak ada wang, dia langsung tak perlu risau wang. Kenapa dia masih boleh konsisten 10 tahun eager? Dan I nak beritahu you, dia pun 10 tahun konsisten CBM. You nak tahu kenapa tak? Kenapa tak? You siapa nak tahu kenapa? Tekan 4. I nak tengok you orang dengar ke tak dengar. Siapa nak tahu? Okay, sebab apa? Sebab kenapa Jimmy dia sangat suka? Sebab pertama Jimmy dia cakap apa? Dia kata ini platform forever living bukan wang, bukan pangkat, tetapi adalah satu, kita kata satu image, kita kata satu culture, satu tamadun yang dia sangat suka berada dalam lingkungan ini. Sebab kita macam adik-beradik. Ini yang pertama. Dan mengapa dia masih terikat dengan 10 tahun berturut-turut CBM dengan eager manager? Sebab dia cakap apa? Sebab dengan ini, dia barulah boleh dapat bersama dengan isteri dia melancong setiap hari tanpa guna wang sendiri. You faham maksud saya? Sebab dia bukan tak ada wang. Dia ada sangat banyak wang. Dan saya masih ingat dia pernah beritahu isteri dia, you kena, sebab dia ada kedai bakery dekat Muamah, okay? Dan I nak beritahu you, dia cakap apa? You kena berarti dia pernah beritahu dia isteri berada di kedai sampai umur 60 tahun baru bawa you melancong. Tetapi umur dia masa itu 50 lebih, dia sudah ikut forever punya trip. Okay, terbang sana, terbang sini lebih 10 tahun. You rasa dia sudah jimat berapa tahun? Dia sangat happy. Dan bagaimana dia rasa platform ini boleh bantu dia? Sebab apa? Sebab masa itu Jason memang tak minat, tak ada bersama dengan dia, takut. Tetapi platform ini yang membantu dia, Jason ikut dia, Jason balik ke Malaysia, ikut dia buat forever living. Dan setiap bulan, Jimmy punya royalty sangat tinggi. Disebab apa? Sebab bukan wang. Sebab dia dapat membimbing anak dia, Jason, yang berada di jauh, balik ke dia punya sisi, maksudnya dia ayah dan anak. Dan mereka adalah Malaysia first ayah dan anak yang berjaya di platform ini. Dan I boleh beritahu, dia orang sangat konsisten. Sebab saya nak beritahu ini point,
You fikir. You fikir, kenapa saya nak beritahu ni point. You jangan ingat orang yang kaya ini, okay, you jangan rasa, oh, ini orang kaya, dia tak minat pada bisnes ni. Sebab manusia suka tolong tilik nasib orang. Dan ramai orang dekat Malaysia, 99.9% suka tilik nasib. Ah, ini kawan tak boleh punya, ini kawan tak nak punya. Siapa rasa diri dia? Ah, I bukan kata you. Ah. I kata kawan sebelah you. Ah. I kata kawan sebelah you yang suka tilik nasib. That's why you sangat beremosi. Bila you suka tilik nasib orang, dan you suka tengok downline you yang beremotion, dan you suka disebabkan downline sudah ajak dia tak datang, ataupun best friend kata datang tak datang, ah, lepas tu you sangat sedih tak mau buat lah, lepas tu I tak mau buat 5 cc lah apa tak, itu adalah you punya masalah. Betul tak? You fikir, oh, hey, Jimmy ni kenapa saya suka dia punya cerita? Sebab pertama, dia businessman, dia kaya, dan dia berpandangan jauh. Dan dia rasa benda ni boleh bantu dia mendapat sesuatu yang tak boleh beli dengan wang. That's why dia ikat dengan platform ni. You bayangkan. Oh, contoh, kalau you orang income dekat sini, ada yang setahun 1 juta tak dekat sini? Ada tak? Yang selain buat Forever Living lah. Tak mahu kata Sean dengan Richard yang lain. Okay? Okay, I bagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okay, Dr. Adiba. I rasa semua orang kenalkan Dr. Adiba. Okay, you orang pernah tak dengar income Dr. Zhu dengan Dr. Adiba? Siapa pernah dengar Dr. Adiba dengan Dr. Zhu sebelum join Forever Income, sebelum join Forever Living, income dia orang berapa? Siapa boleh teka? Siapa pernah dengar ini video? Pernah? Ustaz Sofian pernah dengar? Okay. Tak ada? Oh, tak ada. Mau dengar? You orang mau dengar? Mau dengar ke tak mau dengar? Kalau you orang mau dengar, I boleh tunjuk. Okay, I tengok I ada simpan tak dekat sini. Okay. Okay, I rasa saya ada. Okay, yes. Okay, nanti dulu. Okay. Okay, good. Dengar betul-betul lah. Okay, sekali sahaja. Okay. Selamat pagi. So first of all, terima kasih banyaklah. Sorry, ini nanti salah. Tukar lain pula. Sangat excited. Sorry ya. Mana ustaz? Dr. Zul. Assalamualaikum. Betul. Sorry. Sangat excited sangat. Okay. Terima kasih pada upline direct kesayangan kami lah, Dr. Ju dengan Liana lah. So yang banyak bantu kami. Okay, so saya sebenarnya sebab lah. Sebab saya rasa macam tak tahu nak cerita lah. Dan terima kasih pada suami saya. Saya actually memang medical doctor. Tapi macam yang Dr. Zul cakap, masa kami memang teramat, bukan zero lah, tak ada dulu masa saya kerja. Now saya dah freelance actually, saya resign. Masa we all minus. Kita pernah tak tengok anak 10 hari untuk rumah babysitter. Dan saya regret rasa yang lepas sebab saya tak tengok anak saya kecil-kecil besar ni berbesar. Dan saya tak, kita orang tak dapat nak tengok dia jalan masa umur berapa. Dia cakap, dia banyak we all lost lepas. So, saya ambil keputusan untuk resign actually. Passive income. So, tu saya tengok. Dan untung saya rasa bila orang-orang muda buat benda ni sebab they have a lot of masa. Tapi even tu kita dah umur gini pun we are almost 50. Dan bila kita orang tengok, Forever ni dia punya produk dia very strong. Bila kita suggest pada patient, bila kita suggest pada orang, dia punya keberkesanan dia tu memang very good. Dan dia telus. Dia telus. So bila tengok marketing plan, everything, dia very telus. Tak ada sorok apa-apa. Saya kata, mana ada orang nak tunjuk income tax statement, the payrolls, everything. So this is a very telus.
bagus dan saya suka sebab bila tengok environment, suasana, saya tak nampak ada unsur-unsur racism, tak ada unsur perkauman. Semua baik, Melayu, Cina, India, semua boleh kawan. So saya rasa insyaAllah lah bila kita buat sama-sama benda ni, dia punya blessings, keberkatan dia tu bukannya pada kita dengan family saja, tapi pada keturunan anak cucu kita nanti insyaAllah akan dapat. So tu saja. Dan buatlah betul-betul sebab memang benda ni memang kadang-kadang kita tak nampak benda yang lalu depan mata kita kalau kita tak give a try. Setan ni dia banyak. So, dia akan sentiasa kata, tunggu dulu, nanti dulu. So all the dulu-dulu-dulu tu, nanti later kita akan menyesal. So once dapat je peluang depan mata, saya dah bagi tahu Dr. Zul dulu mula-mula ni, saya kata, saya nak buat full swing. Tolong bagi green light, saya kata. So saya buat full swing ke mana-mana, saya pergi hantar barang ke everything lah. Saya kata tolong bagi blessing, kata tolong bagi green light dan dia support everything A to Z. So bagi yang ada pasangan, walaupun you all mula-mula buat seorang dulu, that's okay. Buat je dulu, jangan fikir orang sokong, orang tak sokong ke. Ataupun kalau you single, jangan fikir aku single tak boleh buat. No, tak ada alasan. Kita yang cari alasan setan-setan dalam otak kita tu. So tu saja saya rasa. So just do it dan semua orang fair, boleh buat semua. Okay, boleh dengar tak? Okay, boleh dengar tak tadi? Okay, actually diorang income dekat sini sebelum join Forever adalah lebih 1 juta satu tahun. Dan kenapa diorang join? Okay, kenapa diorang join platform ini? Dan mengapa tadi Dr. Adipa pun ada kata, kenapa, mengapa dan bagaimana? You ada perasan tak? Ini 3 ayat sangat penting. Tak kira you boleh kenali you punya prospect, tak kira dia boleh mencungki punya downline, tak kira you punya mindset, you kena ingat 3 barang dia mesti berada dalam you punya tangan. Contoh you jumpa seorang yang you tak kenal, you kena tahu kenapa, mengapa dan bagaimana. Kenapa you mesti pilih dia dan bagaimana you boleh bantu dia. Ini 3 ayat sangat penting. Dan tadi Dr. Adiba dengan Jimmy pun ada katakan, oh, kenapa dia orang nak pilih platform ini dan mengapa, okay, platform ini terbaik dan bagaimana platform ini boleh bantu. Kalau hari ini you fikir adakah dia orang tidak mempunyai halangan macam dia orang? Saya pun pernah, dia pun pernah, Dato pun pernah, dekat sini semua orang pernah datang tak buat tak dengar, semua ada malahan, ada downline pun. Yang you kena ingat, saya bersama dengan tak, I nak beritahu, saya adalah pada masa orang first yang membuat pasar Melayu. Masa itu kami melahirkan downline orang yang pertama di Kuantan. Masa itu supervisor sangat happy, masa itu tak ada manager. You tahu tak, kami punya first generation itu semua hilang, semua pun tak ada. You rasa saya sakit hati tak? I sangat sakit hati. Tetapi saya masih terus. You tahu tak, masa itu kami semua berjaya, semua kami downline, sideline, semua dapat leader Melayu, Lokman lah, semua orang keluar. Saya orang yang pertama, tapi saya satu kita kata manager Melayu pun tak ada. Okay? Dan masa itu saya tanya pada diri, adakah saya salah buat apa? Adakah saya fikir macam mana? Tetapi saya rasa itu tak betul. Itu benda adalah negatif. So saya tak nak fikir itu. Saya pun buang. Saya pun pergi cari, tak apa. Jumpa 10 orang, 10 orang sudah janji, janji 10 orang. 9 orang tak datang. Datang tak buat. Okay? Lepas tu buat hilang diri pun ada, betul tak? Ada join 3 bulan hilang. Night supervisor hilang diri. Telefon tak mau jawab. Tak apa. You tahu tak? Saya sangat bersyukur. Yang ke-10. Okay? I pergi jumpa seorang doktor. Okay? Apply dia bawa I pergi tau. Apply dia. Okay? Panggil I pergi sana. Dia sendiri lari. I pergi sana tunggu 4 jam. 4 jam dengar betul-betul. I punya first manager yang berkabiliti. 4 jam I tunggu dia. Jumpa dia tak sampai 2 minit. Tak sampai 2 minit. Okay. Sampai masuk dalam. Nak apa? Itu style dia. Okay. Letak saja, tak apa. Nanti saya akan telefon you. Bye-bye. Tunggu 4 jam. Okay. Masuk 2 minit itu saja.
Lepas seminggu lebih, telefon saya, you masih ingat tak? Oh, I ingat, okay. Jumpa. Second time, ingat boleh jumpa setengah jam, betul tak? Tak sempat pun cakap marketing plan. Dia duduk, okay. Apa you boleh bantu saya? You tak perlu cerita you punya marketing plan, you tak perlu cerita you punya produk. Sebab apa? Pertama, saya sudah check you punya company. Kedua, you punya produk, I sudah check. Marketing pun sudah check. I nak tanya you all, kalau you dengar seorang yang macam ni, apa you orang buat? ada tak? You ada terasa tak? I beritahu you, memang. Kalau pesakit dia memang hebat. Tetapi saya tak sangka, orang ini betul-betul hebat. Dia check semua. Wah, I beritahu, itu saya you tahu tak? Saya pun very slumber. Saya beritahu dia, okay, doctor. Sorry, I sorry to say. Okay, hari ini, I nak beritahu, kenapa saya nak pilih you? Kenapa? Sebab you fikir, doktor. You fikir, I bukan sahaja doktor. Professional level pun sama juga. Any level pun sama, okay? Sebab dia orang sangat pandai. I nak beritahu you, walaupun you seorang professional yang sangat pandai, tetapi you must work smart. How you work smart? Because saya nak bagi you tahu kenapa saya boleh bantu you, okay? Work smart. You boleh close down you punya kedai untuk 2 bulan. You ada income. You nak ke tak nak? Nak? Dan mengapa you mesti pilih saya? Sebab hanya saya sahaja yang ada sistem ini boleh bantu anda. Dan bagaimana I boleh bagi yang terbaik? Sebab saya sudah ada app, semua sistem yang sedia ada boleh membantu anda. Dan masa itu saya hanya cakap ini 3 benda saja dalam 15 minit. Sebab apa? Ramai orang patient, ramai orang nak jumpa dia, betul tak? 15 point, 15 minit kau tim. Dan masa itu, lahirlah I punya line yang semua professional level. Oh, that's why I nak beritahu you all, jangan takut pada orang yang professional, yang orang sangat kaya. Sebab saya bagi 2 contoh. Jimmy and another line, nutrition doctor. Sebab apa? Sebab setiap orang pun ada permintaan masing-masing. Cuma you perlu dapatkan dia keluar. Dan you jangan disebabkan you jumpa orang itu dapat you sangat sakit hati. Lepas tu dengar dia, you hilangkan diri. I nak tanya, kalau you punya kawan tak makan nasi, you perlu makan nasi tak? You perlu tak? You perlu kan? Kalau you tak perlu, you ada anak. You anak nak makan nasi tak? You disebabkan dia, you punya fikiran terganggu. You rasa baloi ke tak baloi? Tak baloi punya, betul tak? You kena ingat sekarang, you cari wang bukan untuk sesiapa. You cari wang untuk masa depan anda dan you punya anak. Kalau you hanya disebabkan emosi pada itu orang, you rasa baloi ke tak baloi? Oh, disebabkan dia saya sakit hati. Tapi dia dekat sana, hahaha, saya sangat happy. Kenapa? Saya dapat buat Alex tak happy. Yeay, saya pergi minum. Ada tak macam tu? Ada. You kena ingat. 99.9% dalam dunia ni, manusia, dia bukan semua nak mengharapkan kawan berjaya. I berani cakap dekat sekarang, I masih dalam family. I nak beritahu, orang yang I be classmate group, satu orang pun tak ada sokong kaya. Tak ada sokong ah. Nobody. Kenapa? Dengar saja, oh Alex cepat lari, Alex buat MLM, lari cepat-cepat semua. Dengar telefon tak nak. Tapi bila dah kaya, Alex kat mana Alex? Jom minum kopi. Oh, I kat KL. Oh, I kat Mexico Cancun. Ada shock ke tak ada shock? I beritahu, you kaya, kawan you mesti datang cari you. You jangan disebabkan benda ni, oh you sakit hati. What for? You kena ingat, you hidup untuk siapa? You hidup untuk dia meh? Bukan mah. Dan you kena tahu kenapa. That's why hari ini saya nak beritahu you, actually itu datang daripada diri anda. Jangan fikir dia level berapa dan you jangan fikir dia berpangkat tinggi. No problem. Sebab apa? Sebab kalau pesakit ataupun orang yang nak tanya buat account, you mesti cari accountant yang professional. Betul tak? Kalau hari ini pesakit mesti cari orang doktor. Betul tak? Kalau atau you nak cari makanan, you kena cari chef mah, betul tak? Tetapi dalam forever living, dalam FLP, you rasa nak cari siapa? Mesti cari you because you are the professional, betul tak? Dan you kena ingat, you adalah orang yang berkapability. Sebab kalau you orang tak berkapability, kenapa kami nak pilih you? Kenapa Tuhan nak pilih you join kami? Adakah you join ini disebabkan kawan? Oh, kawan datang jumpa saya, mungkin saya handsome, mungkin saya cantik. No. Sebab kawan panggil you join sebab dia nampak you punya
you macam sebutir mutiara yang belum bersinar. Cuma you belum, kita kata, sharp sampai betul-betul bersinar. I masih ingat dekat Kota Baru. Masa itu Kota Baru, memang tak ada orang kena aloe vera. Betul tak? Tetapi sekarang dekat Kota Baru, siapa yang tak kena Kota Baru? Dekat Kota Baru, you orang pergi ya. Sekarang you berani pergi Kota Baru, you bawa itu aloe vera. You tanya orang tepi, you tengok. Siapa yang tak kena orang aloe vera dekat Kota Baru, Terengganu, KL, Johor, mana semua sekarang terkenal. Cuma dia nak pilih siapa menjadi leader dia saja. Dan jangan disebabkan sikit-sikit you rasa pedih hati ke sakit hati. You patut bersyukur kenapa Tuhan bagi you ini sebab dia nak bagi you kejayaan. Rentangan adalah batu loncatan kejayaan kepada anda semua. Kalau anda hanya fikir, oh ini rentangan sangat pedih lah apalah, sorry. Okay, you masih jauh dengan kejayaan. Jangan ingat, you orang masalah jemput datang, jemput tak datang, kami pun ada. You rasa diorang tak ada, semua ada. Tapi kita ada cerita pada you, tak perlu cerita Mia, sebab ini memang semula jadi Mia, ma. Betul tak? Contohlah, you ajak, dulu kita ajak apa, ajak girlfriend, you ingat semua orang keluar. Semua orang keluar, you betul-betul nampak hantu, betul tak? I bukan handsome, betul tak? So, I nak beritahu you, sangat penting. Okay, dan you perlu ingat, okay, cabaran itu, you patut bersyukur, dan you patut celebrate juga. Bukan saja you dapat buat 5 CC, you patut celebrate. You patut celebrate, you dapat menemui satu cara kegagalan. Oh, tak boleh macam ni. Oh, I patut happy kenapa? Saya sudah menemui satu cara yang tak boleh jumpa prospek guna cara ini. You patut celebrate. Because when you celebrate, orang akan nampak, you celebrate apa? Actually, tadi saya dapat satu cara yang tak betul. Ya ke? Macam mana you beritahu saya? Tiba-tiba dia dengar, dia akan join you buat juga. Sebab apa? You patut bersyukur. Kalau hari ini you tak tahu bersyukur, I nak beritahu you. Semua kejayaan pun tak guna, Mia. Tak ada maksud. Kejayaan hanya bermakna bila you mengalami rintangan dengan kegagalan. Kalau you naik satu orang hanya berjaya tak pernah gagal, I beritahu you tak dapat belajar sesuatu. Betul, Mia? You boleh tanya pada Richard, you boleh tanya Michelle, Sean, Oli, semua dekat sini, Abel. Semua tak pernah, meh? Eh, I masih ingat I dengan Abel masa Terengganu, you tahu banjir. Kami punya kereta macam mana naik lori, lepas itu banjir, Mia tahu. Naik trader pergi ke Terengganu. Siapa dekat sini pernah cuba, Mia? Beritahu saya. You hanya, oh tak boleh lah, tak boleh lah. Sorry ya, hari ini kami coaching, bukan now. Oh sayang. Kita patut lah, sorry to say, I nak beritahu ini sebab saya nak beritahu diri saya. I bukan marah you, sorry ya. I bukan marah you, I minta maaf dulu. I bukan marah, I marah diri saya. Kenapa? Sebab saya sekarang tak tengok you orang, saya tengok muka saya sendiri. Kenapa? Saya nak marah diri saya. Kenapa? Sebab bila kita tengok, kita berjaya, bukan tengok orang, kita patut tengok cermin. Kenapa? Cermin itu adalah satu, kita kata, benda yang bagus untuk beritahu kita apa you patut buat. Dan you bangun pagi, betul tak? You tengok cermin, you cakap pada diri, semalam kami buat apa? Kegagalan semalam tak menandakan kegagalan hari ini, mah. Betul tak? Refreshing yang terbaik adalah tengok diri anda. Dan saya nak bagi you tengok satu video yang saya sangat suka. Kenapa? Ini video saya sudah tengok setiap kali ya. Dan I nak beritahu you, saya tak pernah pun jemu tengok ini video. Dan ini video saya simpan sampai sekarang. Okay? Dan ini video, I rasa dia sangat berharga. Dan saya nak tunjukkan kepada kalian semua. Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. Beyond the watch. There are ways out. There is a light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Beyond the watch, the gods will offer you chances. Know them. Take them. He can't beat death, but he can beat death in life, sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life
is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you. What is it you said to the kid? It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. And keep moving forward. How much you can take. And keep moving forward. Get up. And don't ever give up. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. One inch at a time. To be able at any moment to sacrifice what you are for what you will become. Most of you won't be successful because when you're studying and you get tired, you quit. I don't do well in math. You're right. You ain't never studied. I'm not good in writing because you have never written before. Talent you have naturally. Skill is only developed by hours and hours and hours of beating on your craft. If you are not making someone else's life better, then you're wasting your time. Don't cry to give up. Cry to keep going. Don't cry to quit. You already earned the reward. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not point the finger saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Commerce, dude, that ain't you. You're crazy, man. So, every day is a new day. Every moment is a new moment. So, now you got to go out and show them that I'm a different creature. I'm gonna show you how great I am. Chapter of St. Luke, it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Now, what are you gonna do? Nampak tak ini video? Ini video saya sangat suka. Ini video saya sangat suka. Kenapa? You pernah jatuh, I pun pernah. Kami pernah jumpa prospek, prospek tak nak sign, tak nak buat, buat sign pun tak nak buat pun ada. Join 3 bulan, lepas tu hilangkan diri pun ada. Sampai supervisor hilangkan diri ada, sampai AM pun ada, sampai manager pun ada. You jangan anggap dia ini sebagai end of the road. Dan you patut celebrate. Kenapa? Sebab you fikir cara, oh, cara dulu saya salah. I patut cari cara yang terbaik. Dan jangan selalu salahkan diri. You salahkan diri tak guna. You patut gunakan dia sebagai satu loncatan kepada anda buat lebih terbaik. Kalau hari ini you rasa ini, you salahkan sesiapa, jangan. Jangan salahkan pada sesiapa dan jangan salahkan diri pada diri. Sebab apa? Sebab salahkan sesiapa, salahkan diri pun tak guna. You hanya perlu memperbaikikan. Itu sahaja. Sebab apa? Sebab manusia ini memang dilahirkan untuk memperbaikikan setiap kekosongan, setiap kita punya kesilapan, kita punya kekurangan. Dekat sini, I pun bukan 100%. I bukan perfect punya. Tetapi saya belajar daripada saya punya kegagalan, saya punya kecuaian dan saya punya kelekaan. Faham tak? Saya hanya belajar daripada ini. Okay? Semua orang dekat sini sama. Dan you patut bersyukur sebab you berada dalam satu platform yang ada upline, downline, salai yang sentiasa membakar anda untuk cungkil you punya api balik. You fikir balik. Kita macam handphone. You jangan ingat kami tak ada emotional. Ada juga. Tetapi kenapa kami boleh cepat buangkan dia? Sebab apa? Sebab kami hari-hari fikir macam mana nak memperbaiki kami punya kesilapan, kami punya kecuaian dan kami punya kelekaan. Kalau kami hanya fikir okay, benda-benda yang negatif, sorry, sampai bila pun kami takkan berjaya. Dan I nak beritahu, tahun ini memang mencabar.
tahun ini memang sangat mencabar dan I nak beritahu setiap tahun pun mencabar. Okay, saya nak beritahu you. Okay, I nak beritahu you. Sebab saya percaya satu sahaja. Okay, semua orang sini pun ada sembahyang, ada doa, tak kira you kepercayaan pada apa pun, I beritahu you. Okay, you kena ingat. Okay, tahun ini kami ada cabaran menandakan cabaran tahun depan pun sama. Tetapi I nak beritahu, cabaran bila dia datang, dia akan datang dengan satu kemenangan yang sangat besar. Sebab apa? Kalau cabaran yang kecil, dia punya return dia takkan tinggi. Tetapi cabaran yang tinggi, dia punya return bukan double, mungkin triple, mungkin four. Dan sekarang I nak beritahu you all, I sudah actually I punya CC boleh fight CBL level 2. Tetapi I nak beritahu you, kenapa saya masih belum lagi? Okay, I tak boleh salah sebab salah saya. I tak cukup rajin. Tak apa, saya besok cari orang lagi, betul tak? Okay, dan saya nak beritahu you satu benda. Okay, ini ada report card pada I. Dan saya nak beritahu you, jangan pandang kiri, jangan pandang kanan, jangan pandang belakang. You hanya ada satu jasa, pandang depan. Dan saya nak beritahu you, orang cari you sebab you sudah bagi dia jawapan kenapa you pilih dia dan mengapa dia mesti pilih you dan bagaimana anda boleh bantu dia sebab semua jawapan ada pada diri anda. Yang paling penting, you kena buka hati semula you. Itu sahaja. Dekat sini tak ada secret. Oh, bukan saya. Oh, Sifu Sean pandai GEP. Sifu Richard pandai produk. Tak ada. Semua sama. Kami bila cakap marketing sama, produk pun sama. Tetapi kenapa kami boleh, sebab apa? Sebab kami punya fikiran, kami punya mindset. Dari dulu, kami sentiasa beritahu diri sendiri, okay, rintangan adalah tanda kejayaan kami berjaya. So, sorry to say, okay, kalau anda masih, kita kata selalu yang fikir benda-benda bukan, I nak beritahu, kejayaan masih berjauh dengan anda. Okay, dan saya last, okay, jikalau saya terlebih cakap, tersalah cakap, itu adalah salah saya. Okay, saya nak beritahu you all, hari ini, I punya point nak beritahu saya diri sendiri, bukan pada you all. Jikalau saya terlebih ke apa, saya minta maaf dulu. Yang baik datang daripada Tuhan, yang salah datang daripada saya. Hari ini, saya dengan seikhlas hati, bersama dengan Ustaz Sofian, memang kami semalam sudah cakap, kalau kami masih, oh sayang, sampai bila pun kita takkan besar. Kenapa kita tak ambil ini satu peluang? Kita nak all out. Siapa sini tak nak all out? Siapa sini mau all out, dia tekan 7. Kalau sesiapa sini tak mau all out, dia tekan 3. Mau all out, dia tekan 7. Mau all out, dia tekan 7. Kenapa? Sebab kalau hari ini, you orang masih, kalau kita kata, sayang, sampai bila-bila you pun takkan matang, you pun takkan besar. Kita beritahu you, kita bukan mencaci. Kita nak bagi you tahu point yang kami hadapi. Beritahu you sebab kami nak you break record. Sebab kami dekat sini macam ayah angkat, abang angkat, nenek angkat ke datuk angkat kepada anda semua yang mengharapkan kami generation lebih berjaya. Sebab manusia memang adalah kita kata satu insan yang terhebat di dunia. Tak ada benda yang boleh ganti. Komputer pun dicipta oleh kita. Handphone pun dicipta oleh kita. Dan you orang pun adalah ciptaan Tuhan yang terbaik dalam dunia ini. So jangan bagi alasan kata saya tak boleh berjaya. Alasan hanya untuk orang apa, you tahu tak? Yang suka gagal. Dan you pernah berjaya macam tadi I itu video. I sangat suka tengok. Kenapa? Tadi dia kata, You successful for who? For who you fight? Siapa you fight? You kena cari. Betul tak? Kalau you tak dapat cari itu fight untuk siapa, tak apa. You cari saya. I beritahu you itu jawapan boleh. Tapi you belanja saya teh tarik. Okay tak? So, itu sahaja yang datang daripada saya. Jika saya terlebih cakap, saya minta maaf dulu sekali lagi. Dan yang terbaik datang daripada Tuhan. Dan saya nak tengok, Ustaz Sofian ada apa-apa tambahan nak tambah. Ya, yeah, tak dengar Ustaz Sofian. Ustaz Sofian buka mic, tak dengar you. Tak dengar.
Unmute. Nanti ya. Ada? Okay. So, tak dengar Ustaz Sofian tak boleh lah. Nak tengok, dengar you lah. Ke saya punya masalah? You orang dengar saya kan? Oh, okay. Boleh dengar. Kenapa, mengapa dan bagaimana? Kunci dia kat situ. Untuk sentuh emosi. Kerana orang tak beli produk, orang beli emosi. Satu apa tip yang memang kena mahir lah. Bukan je setakat tahu kan. Tahu tapi tak boleh cakap. Tapi tahu biar jadi mahir. So nak mahir kena latih hari-hari lah macam video tadi. Kan? Berapa jam nak dapat skill tu. Setiap hari berapa jam kena labur masa. Sama juga kalau kita dapat skill yang si Alex sebut tadi tu. Berapa jam setiap hari kena buat share. Kenapa, mengapa, bagaimana? Kenapa, mengapa, bagaimana? Orang tak beli produk, orang beli emosi. Nah, sebenarnya ni memang untuk saya lah. Sebab saya pun kalau cakap kan produk. Produk, syok. Kita tak cakap orang yang benda orang perlu. Tapi kita cakap benda kita syok. Jadi dia kurang umum lah. Jadi yang sibu share ni memang powerful lah bagi saya. Okay. So saya ingat setakat tu ada apa tak sibu Richard ke sibu Sean ke betul so ada okay kami pilih tiga orang sharing apa yang dia orang belajar dekat sini. Siapa mau sharing apa yang dia belajar daripada Ustaz Sofian hari ini punya boleh ataupun you rasa kami tersilap cakap pun boleh cakap tak apa. Dekat sini kami bagi ruang tiga orang sharing boleh ya Ustaz Sofian. Siapa mau sharing boleh. Sebab cuma raise hand, kami unmute you, boleh sharing. Tak kira apa. Apa yang you belajar ke ataupun you rasa, you orang over ke pun boleh, tak apa. You orang boleh mencaci saya, tak apa. Siapa mau sharing apa yang dia belajar ke ataupun dia rasa kami over sikit pun boleh. Tiga orang saja. Siapa mau? Siapa mau? Like? Tiga orang. Tak ada orang mau share. Tak apa belajar sesuatu. Ayo. Ustaz Sofian. Mungkin saya punya kung fu tak cukup bagus. Ada siapa sini mau sharing? Boleh ambil tangan. Nampak tak? Jom share. Mari kita pun nak dengar juga. Mau belajar macam-macam lagi. Setiap orang pengalaman masing-masing tak sama. Boleh raise hand. Boleh kami tengok ke? Tak ada orang nak share? Wah. Nampaknya, okay, Kak Zah, okay. Kak Zah, datang. I unmute, okay, unmute. Okay, Kak Zah. Morning, Alex. Morning. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Ustaz punya tadi, Kak Zah tak sempat dengar daripada awal. Kak Zah dah lewat masuk. Tapi Kak Zah dengar yang Alex punya. Okey, yang Kak Zah nak cakap, yang ni memang betul-betul deep. Memang betul-betul kena dekat batang hidup Kak Zah. Apa tu, kata jiwa sangat rapuh. Pantang orang reject, pantang orang ni rasa macam cepat down, cepat ni. Tapi Alhamdulillah, Kak Zah dah dapat 3 poin yang sangat penting yang Alex bagi, iaitu kenapa, mengapa, bagaimana. So poin ni memang Kak Zah rasa memang sangat-sangat penting dan sangat-sangat diperlukan untuk kita ni dengan customer lah. So Kak Zah harap Kak Zah dapat gunakan ilmu yang Alex, CBN Alex bagi malam ni untuk kembangkan lagi Kak Zah punya ni dalam forever dan belajar cara nak close dengan customer. Sebab Kak Zah sebelum ni ada customer tapi Kak Zah tak berjaya nak closing.
Satu je sebab jiwa rapuh. Cepat kesian. Eh, kesianlah dia. Dia kesian dia tak ada duit. Bagi je lah. Kesianlah dia. Dia sakit nak belanja tak ada duit. Bagi je lah. Jadi macam Kak Zah takut nak close customer. So yang ni Kak Zah dah tahu nak guna kenapa, mengapa dan bagaimana yang Alex bagi point. Thank you banyak-banyak CBN Alex. Kata-kata CBN Alex malam ni memang betul-betul deep, memang betul-betul bagi semangat dan memang betul-betul buka minda Kak Zah. Thank you. Okay, itu saja. Thank you Kak Zah. Thank you Kak Zah. So saya doakan Kak Zah pasti Eagle Manager dan CBM tahun ini. Kami semua tekan 9 semua kepada doa kepada Kak Zah. Semoga Kak Zah akan mendapat Eagle dan CBM tahun ini. 9-9 kepada dia sebagai kami punya doa kepada Kak Zah. Cepat-cepat tekan. Sebab doa kepada kawan adalah doa yang paling ikhlas. Jangan ada apa, yang penting kita ikhlas. Okay? So thank you kepada Kak Zah. So ada lagi siapa? Dua orang lagi. Siapa pun boleh. Ataupun sifu-sifu kita yang ada rasa kami terlebih cakap pun boleh tambahan juga. So tak ada orang. Tak dapat lah. Oh yo. Yes. Oh Richard. Apply kita. Yes. Okay, come. Selamat pagi semua. Ada dengan suara saya? Ada. Ya, sebab line sini kurang molek, takutnya diputus. Okay, tiga perkara bersyukur, masih diberi nafas, sihat, walafiat. Okay, begitu juga dengan Lili semua keluarga. So, sangat bergembira dapat join apa ni, Zoom malam ni. Okay, dan terima kasih kepada, okay, saya berikan seperjuangan sambil downline Alex dengan Ustaz Sofian. Okay, so saya rasa sangat bersyukur dan bangga. Okay, sebab ada downline-downline yang begitu hebat sekali. Okay, ini dan pun selama tak jumpa Ustaz Sofian lah. Apa khabar Ustaz? Yeah, okay. Terbaik, so begitu juga saya berdoa agar semua sehat. Dan tadi telah dengar pemberitangan perkongsian daripada Ustaz Sofian dan Alex memang hebat sekali. Okay, so jadi buat forward business forwarding sebenarnya yang di mana semua sifu-sifu kata tak susah pun, cuma adakah kita betul-betul okay buat dengan berterusan dengan istiqomah. Okay di mana semua ilmu-ilmu kita ni menimba tu kita kena berkongsi dengan siapa-siapa aja yang kita jumpa. Itu aja formula dia. Okey. Menentuk ilmu itu adalah kunci kejayaan. Okey. Kita kena belajar masa dari, okey, orang kata dari buaya hingga ke liang lahat, liang lahat. Betul tak? Betul. Okey. So kita tak perlu pergi Cina menimbul ilmu. Utulubu ilma wala bisim. Menuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, tak perlu. Hanya menentuk ilmu dengan leader-leader yang telah berjaya dalam forever living dan okey buat dengan istiqomah. Okey, di mana tadi Alex ada kata, okey kalau kita jumpa orang tak mari, okey mari tak dengar tak sign, okey lepas tu sign tak buat tak lama, itu biasalah. Okey, apa bisa pun ada orang-orang macam tu. Itu pilihan mereka. Jadi kita, yang penting kita jangan sedih dan cepat surrender. Okey. Nah, jangan putus asa. Okey. Semangat tak boleh kalah. Ini pesanan dari Datuk Sifu. Okey, semangat selalu tak boleh kalah. Okey. Semua orang ada mesti ada melalui naik turun itu adalah cabaran ujian oleh Tuhan. Okey, semua bisnes pun ada macam tu juga. Tetapi okey, Richard dengan okey Michelle 18 tahun dalam forwarding, okey, kita juga ada menghadapi cabaran-cabaran. Yang pentingnya macam mana kita nak menyelesaikan apa ni masalah-masalah dan menghadapi cabaran-cabaran. Lebih baik kita gunakan lebih masa kita cari penyelesaian daripada kita duduk dalam negatif. Okey, jangan ada masalah, jangan malu, okey, buang segan malu, tanya upline ataupun belajar mengikut itu YouTube yang sedia ada. Okey, bagaimana leader-leader yang lain okey menyelesaikan masalah-masalah dan
terus berjuang dalam bisnes forwarding, itulah paling penting. Tahu tak? Jangan emosi. Tolong. You nak berjaya dalam forwarding, jangan emosi. Jangan ego. Okay? Jangan duduk dalam zon selesa. Buang malas, buang malu, buang segan, badui. Okay? So, lagi dua bulan lebih dah tamat 2022 ni. So, jangan okay, jangan berhenti. Okay, yang kerja target masing-masing, teruskan perjuangan. Okay, buat sampai jadi. Okay, saya berdoa agar semua mencapai matlamat impian-impian masing-masing dalam masa yang okay, yang cepat, dan jumpa anda semua di pentas dunia. Okay, itu saja Alex, perkongsian saya. Thank you kepada kami punya EPCM Future Hall. So kalau you orang nak emosi, saya boleh bagi you jawapan. Hanya satu emosi you sahaja boleh ada. Iaitu satu emosi macam saya. Itu sahaja boleh ada. Kalau you mau emosi, satu sahaja. Itu sahaja. Kenapa? Kalau hari ini you boleh I guarantee you semua jawapan mesti ada. Okay, ingat. Itu sahaja you boleh ada satu emosi. Okay, ingat. Dan last, saya nak actually saya ada nak dukung satu downline yang saya kena dia sudah lama actually. Dan saya mau hari ini dia mau sharing juga. Kenapa? Dia memang pandai. Dia marketing produk memang pandai. Tetapi ya, dia pemalu. Okay, saya mau jumpa ni leader daripada Kota Baru. Okay, nama dia Sandy Ong. Kenapa? Actually, dia memang capability semua tahu. Tetapi, kenapa dia belum bersinar? Okay, sekarang saya nak bagi dia sharing. Dia cakap sendiri apa yang dia belajar. Come on, Sandy. Hari ini ya, you tak boleh kita kata tutup belakang. Saya mau you hari ini betul-betul sharing. Kenapa? Bila you mau ambil CBM, Eagle Manager, come. Apa you mean? You hari ini you belajar apa? Morning, Sipu. Morning, Ustaz. Okay. Saya sudah lama. Tapi saya nak nangis pula. Tersebak. Sebab kisah saya pun menangis keluar. Layu lagi menangis keluar. You lagi bagus. You percaya saya. Hari ini you boleh. Dalam perjalanan saya pun macam Alex Zifu juga. Lama ya. Ngantuk. Out. Keluar. Ini tangkisan gembira. Ini tangkisan gembira. Ini adalah tangkisan you tahu ini ya. It's last for you. You tahun depan mesti berjaya. You percaya saya. Sebab saya selalu tengok orang ambil CBM, ambil F2D. Tapi saya sendiri cakap saya tak mungkin tak dapat. Satu hari mesti saya dapat. Sangat tas malam ni. Sebab saya selalu dengar Alexi Fu sharing. Macam saya. Tas kena saya. Tak boleh nak share cakap banyak. Cuma saya tak putus asa. Tak apa orang nak cakap saya apa pun tak apa. Saya still lagi. Satu hari saya nak ambil CBM. Terima kasih. Alex Zifu dan Ustaz malam ni sharing sangat tough saya. Itulah itu yang saya mau daripada you. You sudah, I masih ingat you masa you jumpa dengan kami semua. I masih ingat Sandy. Actually Sandy ni dia menjaga anak seorang diri. So dia satu orang kerja sebagai bapa, sebagai ibu. Itu dia punya data belakang. Dan dia memang sangat rajin. Kenapa hari ini
dia belum bersinar. Actually, dia adalah sebiji mutiara yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Kenapa dia belum bersinar? Belum bukan sinar lagi. Yes. Bukan dia tak pandai cakap CBM, oh. Bukan dia tak pandai cakap marketing. Oh. Dia sangat pandai GEP, dia sangat pandai produk. Dan dia punya demo produk memang kau-kau mia. Kalau you orang tak pernah tengok, you satu hari nanti saya jumpa dia cakap daily produk, you tengok cara dia cakap produk. Full. Memang ah, memang powernya. Kenapa hari ini dia masih sangkut? Sebab apa? Dia sangkut bukan pada kelebihan, bukan pada dia punya skill. Dia sangkut pada mindset sahaja. So, I harap tahun ini memang tahun mencabar. Tahun ini memang mencabar. Saya tahu memang mencabar. Tetapi, I percaya cabaran tahun ini adalah kerjaan kepada kami semua. So, ingat, Sandy. Okay? You punya downline pun sudah eager 9 tahun hari, jadi eager, betul tak? So ini kalilah, ini kalilah you mesti CBS. Kenapa? Boleh, you, boleh satu hari saya sudah, boleh. You sudah confirm ada 600 kaki. You hanya fokus pada YouTube 700 sahaja. Yeah, betul tak? Betul. Ha, betul. Percaya. Okay. So dan Sandy ini memang satu siapa mau dengar Sandy sharing produk dia? Mau tekan 9. Nanti saya panggil dia tunjuk dia punya powerful sharing dia demo. Siapa mau? Mau ke tak mau? You orang mau tekan 9. I nak betul-betul kenapa dia sangat powerful. Betul. Dia bukan tak pandai. Dia sangat pandai. Pandai cakap Kelantan saja sibu. You tengok. You banyak supporter. So nanti kita cari satu hari bagi you. Bagi you cakap produk. You tengok betapa hebat. Dia bukan tak boleh. Dia... kita kata skill, no problem. Marketing, no problem. Product semua, no knowledge. Semua tak ada masalah. Masalah apa? You tahu tak? Masalah apa? Hati, minda kita yang block dengan kita kata benda-benda yang beremosi. Sekarang, I beritahu you tips berjaya dalam dekat Forever Living. Satu emosi. Itu sahaja. Tak perlu fikir banyak. Okay? Itu jawapan. So I rasa that's all for tonight. I harap I rasa hari ini memang sangat unik ah. Ada gembira, ada sedih, tetapi tak apa. Okay, hari ini is the last day for kita ah yang tak bagus hilangkan. Saya dengan Ustaz kami, I dengan Ustaz Sofian memang semalam cakap sangat lama sebab mau bagi yang terbaik pada you all malam ini. Kami fikir apa yang terbaik. Tak mau cakap benda yang sama. Kami hari ini, semalam kami cakap apa tau? Kalau kita marah, bukan marah kita, marah diri sendirilah. Bangunkan diri kita, diri sendiri. Okey tak? Okey, Ustaz Sofian kata okey. So, Ustaz Sofian, I thank you kepada you sebab dia punya setengah jam key point ya, memang terbakar dengan terbakar I mean hati juga. Sebab apa? Sebab video dengan poin-poin yang dia dibawa memang sangat powerful. So thank you kepada Ustaz Sofian, ikhlas daripada saya. Dan yang paling penting kepada semua orang leader yang saya sayangi dekat sini, saya dengan Ustaz Sofian seikhlas hati mendoakan kejayaan anda semua. Yang baik datang daripada Tuhan, yang silap daripada saya, jika saya terlebih cakap. So yang akhiri, Ustaz Sofian, I pass kepada you, ada apa you nak add on? Kalau tak, kita end up for tonight. Okey, tak ada apa sih, Bu. Tak ada apa. Okey. So I rasa kita nyanyi lagu Nyanyi lagu mau tak? Nyanyi mau lagi lagu. Okey, kita biar apply. Sean sudah standby. Come on. Yes, ready. Ready. Yes, no limit. Go go go. Millionaire. Yes, no limit, go go go, millionaire! Yes, no limit, go go go, millionaire! Yeah, da!
ada lagi satu. Ada lagi satu. Kita nyanyi. Kita nyanyi lagu Happy Birthday kepada kita Simu Oliver. Okay, come on, come on, guys. Okay, satu, dua, tiga. Selamat hari Happy birthday. Happy birthday. Bye bye. Happy birthday.